bertempat di kantor Polsek Hamparan Perak, edisi 13 Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ menyalurkan 110 paket sembako sedekah yang diwakilkan oleh Kapolsek Hamparan Perak AKP Asaruddin di halaman Polsek Hamparan Perak. Secara simbolis, sejumlah paket sembako diserahkan kepada relawan KSJ, koordinator tiap kecamatan masing-masing yang terdata. Kapolsek Hamparan Perak AKP Asaruddin mengapresiasi kegiatan dari Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ yang bisa memberikan kepada fakir miskin, kaum duafa, dan anak yatim sekitar 110 paket sembako sedekah Jumat. Ini Pak, ini Jumat Barokah Pak bersama KSJ Pak, menanggapi Pak gimana Pak? Terima kasih, kami dari Polsek Hamparan Perak mengapresiasi kegiatan dari KSJ ini dalam rangka Jumat Barokah pada hari ini. Jadi dari KSJ bisa memberikan kepada fakir miskin, kaum duafa, dan anak yatim sekitar 110 paket. Jadi kami juga mengharapkan ke depan dari KSJ ini bisa menambah lagi paket itu, kalau bisa hari ini 110, kedepannya mungkin meningkat menjadi 200. Dan juga kami juga mengharapkan di Kecamatan Hamparan Perak ini muncul donasi-donasi dengan secara ikhlas untuk membantu kaum duafa yang ada di Kecamatan Hamparan Perak ini. Sehingga nantinya masyarakat menerimanya dapat berdoa kepada kita semuanya agar situasi kamtimas yang ada di Kecamatan Hamparan Perak dalam keadaan kondusif. Oke. Harapannya Pak dengan adanya bergabung ke KSJ ini Pak, harapannya gimana Pak ke depannya? Harapan ke depannya kita mengharapkan kegiatan ini jangan putus sampai di sini, sesuai dengan tadi tausiah daripada Pak Ustadz Rambi, agar sampai dunia kiamat harus kita laksanakan. Oke. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.